Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan ya caranya membuat alat pemutar ya, yang kita yang simple lah ya. Maksudnya gini, kita nggak usah bolak-balik ini itu, tapi sudah jadi. Cuman kita menyalahgunakan sedikit kegunaannya ya. Tapi nggak apa-apa, ini yang kita gunakan. Maksudnya gini, yang kita gunakan itu kan barang yang bekas saja, yang maksudnya udah ada agak sedikit rusak lah ya. Oke, kita lanjut dan simak terus videonya. Oke teman-teman, kita lanjut. Alat pemutarnya yaitu yang di bawah saya ini teman-teman. Jadi kita manfaatin bekas kursi ya yang sudah rusak. Nah inilah alatnya. Ini teman-teman, ini untuk dudukan atasnya, artinya sudah rusak ya. Terus kita ambil. Nah, ini biasanya itu yang punya itu orang kantoran ya biasanya. Dan biasanya itu kalau di kantor tuh banyak sekali ya yang udah upgrade ya, udah jelek. Daripada dibuang, mending kita manfaatin ya. Jadi yang kalau yang ini sebenarnya kegunaannya tuh naik turun teman-teman. Pencet turun ya. Tuh. Enak kan muternya. Tuh. Ini kalau yang masih bagus, muternya masih kencang teman-teman. Tuh. Jadi untuk pembuatan pot apa untuk meruning itu bisa. Jadi kalau ini kakinya, ini rodanya masih bisa berputar ya kan, masih bisa untuk tarik sana tarik ini. Tuh ya. Terus ada lagi teman-teman ya, yang kursi seperti ini yang nggak bisa digunakan buat bikin pot itu ada, nanti saya contohkan ya, cuman saya mau ngambil dulu. Oke teman-teman ya, kita geser dulu yang ini, dan inilah yang satunya. Ini sudah jelek teman-teman, makanya rodanya nggak ada semua ya. Ini yang nggak bisa digunakan buat bikin pot teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen pruning ataupun ngawatin apalah ya, bonsai lah, itu bisa ya muter. Karena ini sistemnya seperti apa ya, drat apa ya, gimana sih nggak bilang ya, naik turun, bisa naik turun, cuman dia nanti bisa copot teman-teman. Nih. So. Jadi cuman seperti ini aja teman-teman. Tuh. Jadi kalau kita kelamaan bikin pot seperti ini, nanti dia copot. Kalau yang ini tuh kan, copot. Jadi ini nggak bisa untuk buat bikin pot. Jadi kan kalau umpamanya apa mau meruning apa-apa itu ya kan, kita putar kanan masih bisa balik ke kiri itu ya. Kalau bikin pot nggak mungkin dong kita mau muternya ke kiri gini kan, kita balik. Paham ya teman-teman ya, ini sama aja teman-teman, tinggal naruh aja. Nah, seperti ini, jadi kita makanya yang simple aja ya. Jadi kursi ini ada dua ya, setahu saya. Maksudnya yang nemu, saya yang nemu itu ada dua, ya. Simpel kan? Menyalahgunakan kegunaan ya ini teman-teman. Ide kreatif saya ya ini. Oke teman-teman ya, inilah perbedaannya ya antara kursi yang satu ini dengan yang satu ini ya. Perbedaannya jelas, sudah jelas ya.
ini aja ada andelnya tuh, kayak gigi gitulah ya. Kalau ini kan nggak ada tuh. Jadi ibaratkan kalau beli ini yang murah, ini yang mahal. Nah, tapi daripada beli yang mahal ya, kita nyari aja teman-teman yang punya yang bekas. Bekas diminta aja ya. Tapi yang udah nggak kepake, nanti masih kepake diminta. Oh iya, jangan yang udah masih dipakai terus diambil, nanti kena marah ya. Teman-teman semua. Sampai goyang kameranya nih. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni.